Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru, orang-orang tua kami yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah semua guru-guru kita, para habaib kita diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yaitu al habib Abdullah, al habib Ghasim, yang semoga selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan juga al habib Attas dan juga Ali Al-Uraidi sebagai anak dari almarhum Al-Habib Hasan Ibn Ja'far Segab, semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sini hadir tadi yang telah memberikan nasihat kepada kita, Al-Habib Muhammad Dibaj Al-Haddad, semoga Allah berikan sehat wal afiah. Kemudian ada Al-Habib Ahmad, kemudian Ustaz Abdul Rahman, kemudian juga Ustaz Ahmad Khan yang alhamdulillah sudah memberikan nasihat kepada kita, Al-Adab Habib Ali Drus, dan juga banyak para habaib yang lainnya. Semoga guru-guru kita semua diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir, apa yang harus kita lakukan sudah dijelaskan sama guru-guru kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Karena memang kalau kita bicara tentang malam nuzulul Quran, tidak lepas dari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena waktu diturunkannya Al-Quran, waktu itu dijadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan demi amalan sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ada juga satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin wa yudarisuhul quran wa kana juduhu karrihil mursalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini cukup panjang, tapi kita singkat dengan mengambil hikmah yang luar biasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad itu adalah ajwadan nas, adalah manusia yang paling dermawan. Jadi kalau bicara tentang kedermawanan, tidak ada manusia yang lebih dermawan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, kalau kita mau lihat semua para kekasihnya Allah, kalau mau lihat para wali-walinya Allah, pasti mereka punya sifat dermawan. Tidak akan pernah ada orang jadi wali tanpa punya sifat kedermawanan. Ada orang yang hafal Quran, bahkan hafal Qurannya bukan dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas, mundur dia bisa baca. Tapi kalau enggak punya sifat dermawan, enggak mungkin jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hafal kitab hadis, bukan hanya kutubus sittah, kutubut tis'ah sekalipun, tapi kalau dia enggak punya sifat dermawan, tidak pernah mungkin jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Para aulia yang pernah kita kenal, baik yang pernah kita alami atau yang belum, yang sudah meninggal jauh, semuanya pasti dermawan. Itulah, kalau mau jadi kekasihnya Allah harus punya sifat dermawan. Bakhil tidak mungkin jadi walinya Allah. Kalau pernah kita sebutkan siapa orang-orang yang mulia, pasti jauh dari sifat kebakhilan. Inilah yang dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah berkata, "Ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Nabi tidak pernah diminta sesuatu apapun dan dia mengatakan tidak. Rasulullah enggak pernah bilang tidak. Kalau ada yang datang minta bantuan sama Rasul, selalu Rasulullah menganggukkan kepala, tidak pernah menggelengkan kepalanya Rasulullah SAW. Inilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf tidak bisa dan tidak mungkin bisa punya majlis seberkah Nurul Mustafa kalau enggak punya sifat kedermawanan. Beliau kalau melihat
Tanya kepada yang kenal kepada beliau, orangnya sangat dermawan. Memang kedermawanan adalah salah satu sifat kalau mau jadi kekasihnya Allah Subhanahu. Apalagi di 10 terakhir Ramadan. Bahkan para ulama, kenapa salah satu amalan di 10 terakhir kita disuruh banyak sedekah, disuruh banyak membantu saudara kita. Kata para ulama, orang yang banyak sedekah di 10 terakhir insya Allah dapat bagian Lailatul Qadar. Kenapa? Karena orang yang kita sedekahi, ketika dia dapat bantuan kita, dia jadi tenang, lalu berzikir dia tenang, bahkan dia berani melakukan itikaf, dia baca Al-Quran dengan tenang, dia sholat tarawih dengan tenang. Kenapa? Kebutuhannya sudah dipenuhi oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan. Zikirnya dia, doanya dia, dapatnya Lailatul Qadar, maka yang menjadi sebab dia tenang, yang menjadi sebab dia konsen, dapat juga bagian dari malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ayo yang punya rezeki yang lebih, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai ada sifat bakhil di dalam diri kita kalau mau jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulit untuk menceritakan kedermawanan beliau sampai akhir hayatnya. Waktu Rasulullah detik-detik mau meninggal, diceritakan oleh Aisyah di dalam hadis Bukhari Muslim, mau meninggal dunia, Rasulullah lagi panas-panasnya. Panasnya Nabi kata Anas bin Malik, tangan belum nyampe ke keningnya Rasul sudah terasa panasnya. Orang yang dekat dengan Nabi lagi sakit, terasa panas badannya. Kalau kita kan terasa panas kalau ditempelin, tapi ini belum nyampe sudah terasa panasnya. Memang kata Rasulullah, Nabi itu dapat ujiannya sakitnya 2 kali lipat dari manusia biasa. Waktu dalam keadaan sakarat sudah berat, dia gemeter, dia panggil Aisyah. Wahai Aisyah, aku dulu nitip kepada kamu 7 dinar, dalam riwayat 9 dinar. Apa yang dilakukan oleh si dahab tadi, si emas tadi? Apa yang telah kau lakukan terhadap dinar tadi? Ya Rasulullah, masih ada di rumah, belum saya sempat sedekahin ya Rasul. Gara-gara saya sibuk ngelihat anda sakit, saya belum sempat mensedekahkan. Apa kata Rasulullah? Ambil 9 atau 7 dinar tadi, ambil, lalu ditaruh di tangannya Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut. Nabi megang, ya Allah, masih ada beberapa dinar di tangan Muhammad. Apa yang akan dikatakan Muhammad nanti di hadapan Allah? Wahai Aisyah, sedekahkan segera, sedekahkan segera, jangan sampai aku meninggal ada emas di dalam rumahku. Kedermawanan Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan kedermawanan dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat Rasulullah. Kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, kedermawanan Nabi meningkat berlipat dan berlipat. Oleh karena itu insyaallah, kalau yang punya harta kita bisa berbagi dengan harta kita. Kalau tidak punya harta, miskin. Orang yang tidak punya harta maka bisa banyak berzikir. Karena nanti kalau kita baca hadis Abu Dzar dalam Sahih Bukhari Muslim, tasbih, tahmid, takbirnya orang miskin adalah sedekah. Hadis yang terkenal, dhahaba ahlud dzur bil ujur. Yusallun wa nusalli wa yasumun wa nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Itu hadis, orang-orang miskin datang ya Rasulullah. Enak betul orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Mereka sholat, kami sholat ya Rasul. Mereka puasa, kami puasa ya Rasul. Tapi yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah, saya tidak bisa bersedekah ya Rasul. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Ala likulli tasbihatin sadaqah. Ala likulli takbiratin sadaqah. Ala likulli tahlilatin sadaqah. Apa kata Nabi Muhammad? Orang-orang yang enggak punya harta, wahai orang-orang yang enggak menjadi orang kaya, jangan khawatir, anda bisa dermawan. Bagaimana caranya? Banyak membaca tasbih, tahmid, takbir, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Perbanyak zikir, perbanyak tasbih, perbanyak solawat, maka itu akan menjadi sedekah kita.
dan kalau kita banyak sedekah, Allah akan cinta kepada kita. Insya Allah kita semuanya bisa bersedekah semuanya dengan cara membagi sebagian harta kita. Kalau tidak ada, mari kita hiasi lisan kita, terutama di 10 terakhir ini, dengan banyak berzikir kepada Allah. Yang terakhir, wa kana kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin. Nabi Muhammad itu kalau masuk bulan Ramadan lebih semangat, lebih hebat dermawannya, terutama saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Nabi kalau di 10 terakhir tiap malam ditemui oleh malaikat Jibril. Di dalam riwayat dari awal Ramadan setiap malam Rasulullah didatengin malaikat Jibril dan wayudari suhul Quran. Malaikat Jibril nemui Rasul tiap malam Ramadan. Ini menunjukkan kata para ulama, ayo ikuti Nabi Muhammad. Selain kedermawanan, yang kedua di bulan Ramadan ini cari teman-teman yang baik, cari sahabat-sahabat yang berzikir kepada Allah. Tinggalkan nongkrong yang dulu sebelum Ramadan kita biasanya kalau malam ketemu dengan fulan, dengan fulan di kafe habis waktu kita. Ketemu dengan fulan di tongkrongan pinggir jalan, ayo di bulan Ramadan jangan. Rasulullah kalau di bulan Ramadan tiap malam ketemu dengan malaikat. Maka kita kalau mau ngikutin Nabi, cari kumpulan-kumpulan yang di situ banyak orang soleh, kumpulan-kumpulan yang di situ banyak turun malaikat. Salah satunya majalisul ilim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kumpulan seperti majelis taklim yang kita lakukan di malam ini, ini adalah kumpulan yang banyak dihadiri para malaikatnya Allah Subhanahu. Kita berarti ngikutin Rasulullah. Kalau Rasulullah tiap malam ditemui malaikat Jibril, maka insyaallah kita juga tiap malam bisa bertemu dengan malaikat kalau kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Insyaallah kita semuanya selalu mengikuti Nabi Muhammad. Amin. Semoga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh rahmah, Ramadan yang penuh ampunan, dan semoga tidak keluar dari Ramadan ini kecuali kita semuanya sudah dicatat sebagai orang-orang yang terbebas dari murka dan nerakanya Allah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita semuanya, tapi Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucap